Melaka cukup terkenal dengan pelbagai produk pelancongan. Antara yang terbaru dan bakal menarik minat pelancong ialah bas elektrik. Okay, bas elektrik yang berada di Melaka sekarang ni adalah merupakan satu-satunya bas elektrik, akhirnya bas elektrik pertamalah di di negara Malaysia. So itulah datang uniknya, maksudnya Melaka merupakan pencetus untuk menggunakan kenderaan elektrik untuk perkhidmatan bas bagi negeri Melaka ni. Bas ni dibawa masuk oleh syarikat MDEC daripada negara China, di mana bas ni kegunaan dia dah meluas dah untuk negara China, di UK, di Perancis. So kita nak adaptasikan penggunaan bas elektrik tu di Malaysia dan khususnya di negeri Melaka. Kelebihan bas elektrik, pertama sekali memang kita tahulah bas elektrik ni memang kita dapat menjaga alam sekitar. Maksudnya kita tak ada lagi pollution dan semua tu lah dari segi pencemaran alam sekitar. Sebab kita tahu bas yang berenjin diesel ni akan mengeluarkan asap, akan mengeluarkan bunyi yang bising. So uniknya bas elektrik ni, satu dia tak ada asap sebab dia full secara keseluruhan menggunakan sistem elektrik. Kedua, dia tak ada bunyi bising lah bas elektrik ni. Bas elektrik ini pada pandangan luaran adalah sama dengan bas biasa yang tidak mempunyai sebarang perbezaan, kecuali bagi mereka yang berpeluang untuk menaikinya. Kalau daripada luar, sama je bas elektrik atau bas Indonesia, sebab dari segi luaran kita bergantung pada permintaan pelanggan lah, untuk dia nak guna bas tu bentuk macam mana, bentuk bulat ke, panjang ke, pendek, tu bergantung pada permintaan pelanggan lah. Tapi kalau penumpang naik di dalam, dia akan rasa perbezaan lah. Satunya, kita tak ada dengar lagi bunyi bising enjin ke yang macam bas biasa-biasa kita naik. Dan kedua, kita tak rasa gegaran kalau kita naik bas elektrik ni. Kita akan rasa selesa lah kalau kita naik bas elektrik ni. Tidak seperti bas biasa, bas elektrik dilengkapi dengan sistem pengecasan yang tersendiri untuk memudahkan bas ini bergerak. Bas ni dia ada, maksudnya bas ni datang dengan sistem pengecas dia sendiri. So sistem pengecas ni, kalau kita nak cas bateri daripada 0% hingga ke 100%, dia ambil masa lebih kurang 5 ke 6 jam lah. 5 ke 6 jam, dan dia boleh bergerak untuk kondisi bas henti-henti lebih kurang 250 km untuk satu hari. Dari segi pemanduan bas ini juga memberi perbezaan kepada pemandunya. Dari segi pemanduan, apa yang kita dapat maklum balas daripada pemandu-pemandu panorama sendiri, memang kalau dia memandu bas elektrik ni lebih selesa lah. Lagi satu sebab dia punya kerusi driver pun dia menggunakan sistem hidrolik. Maksudnya kalau dia langgar bonggol ke atau lubang, maksudnya dia akan absorb lah gegaran tu. So lebih selesa lah. Dalam tempoh percubaan bas elektrik ini beroperasi, pengguna diberi peluang untuk merasa pengalaman menaikinya sebelum dikenakan bayaran mengikut kadar perjalanan tertentu. Buat masa sekarang ni dalam tempoh percubaan, panorama tak ada mengambil apa-apa tambang lah daripada penumpang. Tapi misalkan tu untuk masa akan datang, kalau kita start buat pasti secara penuh, panorama tak akan mengenakan tambang charge yang berlebihan. Maksudnya kita akan mengikut kadar tambang yang sedia ada yang panorama gunakan sekarang. Baik, sekianlah saja yang dapat Fiona kongsikan dalam unitnya Satu Malaysia kali ini. Kita jumpa lagi. Bye.